Yo, hello guys, balik lagi bersama saya di Afdhal GMP. Oke, pada video kali ini saya akan membuatkan lagi tutorial Jedag Jedug Alight Motion yang lagi viral di TikTok. Nah, untuk hasilnya seperti di video awal tadi. Bagaimana? Jika kalian suka, jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan aktifkan juga notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan jika saya mengupload konten terbaru di channel ini. Untuk kalian yang belum follow Instagram dan TikTok saya, kalian bisa follow juga. Untuk linknya ada di pin komentar ya. Nah, untuk tutornya kita langsung klik saja tanda plus di bagian bawah. Pilih saja ukuran yang mau kalian gunakan. Jika sudah, kalian tinggal buat proyek ya. Nah, di sini kalian tinggal masukkan saja terlebih dahulu untuk audio dan beatnya. Untuk semua bahan dan beatnya saya sudah sediakan di pin komentar. Kalian tinggal cek aja ya. Nah, oke, di sini saya sudah menambahkan audio dan beatnya sampai di bagian detik 14-15. Jika kalian juga sudah menambahkan semuanya, kembali saja ke bagian awal, klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media, dan tambahkan saja foto kalian ya. Contoh saya menggunakan foto yang ini. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan saja sampai ke bagian detik 5:04 menggunakan yang ini. Jika sudah, kalian kembali ke bagian detik 2:20 di sini, pilih bagian move dan transport. Pilih bagian yang ketiga, tandain di sini, dan di bagian awal kalian kecilkan ya untuk fotonya. Nah, kalian tinggal kecilkan saja, kurang lebih seperti ini. Masuk aja ke bagian tengah sini, pilih bagian kurva, pilih yang keempat, jadikan seperti ini guys kurvanya. Jika sudah, kalian kembali, tambahkan lagi foto yang beda ya di bagian detik 3:05. Kalian bisa klik lagi tanda plus di bawah. Pilih bagian media dan tambahkan foto yang beda. Nah, untuk fotonya ini kalian tinggal panjangkan saja sampai ke bagian detik 9:01 ya menggunakan yang ini. Kalian bisa pangkas fotonya di bagian detik 5:04 ya, pangkas menggunakan yang ini guys. Jika sudah dipangkas, kalian bisa klik dulu foto yang ganda di bagian atas ini, kalian klik fotonya. Di sini kalian tinggal pilih bagian move dan transport, pilih bagian yang ketiga. Kalian kecilkan dulu ya fotonya, kalian kecilkan. Nah, kurang lebih seperti ini, kalian kecilkan ya. Jika sudah kalian kecilkan seperti ini fotonya, di sini kalian tinggal tandain saja ya. Nah, kurang lebih di bagian detik 3:23 atau di bagian sini. Kemudian kalian tandain di bagian sekitar sini ya, detik 4:10 boleh. Dan kalian tandain juga di bagian sekitar sini guys, dan di bagian akhir ini. Jadi ada 4 keyframe ya di bagian sini. Nah, untuk bagian keyframe yang kedua ini atau yang di tengah ini, kalian tinggal zoom dulu ya untuk fotonya. Nah, kurang lebih seperti ini guys, kalian zoom. Di sini tuh agak besar memang guys ya zoomnya. Kemudian kalian tinggal masuk aja ke bagian akhir ini guys. Nah, di bagian detik 5:04 ya. Di sini kalian pilih saja yang bagian yang ini ya. Nah, yang ukuran lebar ini kalian klik, dan kalian tinggal ubah jadi 1080 atau 1080 ya. Jadi nanti otomatis fotonya jadi full layar. Jika sudah, kalian tinggal checklist saja di kanan ini guys. Nah, di sini kalian tinggal masuk ke tengah sini, pilih bagian kurva ya, pilih bagian yang kedua, kasih seperti ini. Untuk sebelahnya keempat, di sebelah kirinya lagi keempat. Nah, jadi kayak gini ya untuk kurvanya. Jika sudah, kalian tinggal kembali aja. Di sini kalian pilih bagian icon ke-1, masuk ke bagian detik 4 di sini guys. Tandain saja di sini. Untuk di bagian awal kalian geser ke bagian bawah ya fotonya sampai hilang guys tentunya. Nah, seperti ini. Jika sudah, kalian tinggal masuk ke bagian tengah sini, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, kasih full aja. Jika sudah full, kalian tinggal kembali. Nah, nanti hasilnya tuh kayak gini ya. Oke. Jika sudah selesai, kita tinggal klik saja foto di sebelah kanannya yang ini ya. Kalian klik fotonya. Di sini kalian tinggal pilih saja bagian move dan transform ya. Di sini pilih yang ketiga, tandain di bagian awal, kemudian tandain di bagian sini guys, detik 6:16 dan di bagian detik 7:02. Nah, untuk yang di bagian detik 7:02, di sini kalian zoom fotonya. Nah, di zoom dulu fotonya seperti ini. Jadi sekitar 1400-an lah boleh. Nah, kayak gini ya. untuk yang di bagian awal kalian zoom juga, jadi 1500 boleh. Nah kayak gini. Jika sudah, kita tinggal masuk saja ke bagian sini guys, detik 8.09 ya, tandain di sini. Dan tandain juga di bagian akhir ini guys, detik 9.01. Di sini kalian kecilkan sedikit fotonya, nah kurang lebih kayak gini. Kemudian kalian tinggal kecilkan yang di bagian detik 8.09 ya, kalian kecilkan fotonya guys. Nah kurang lebih itu kayak gini. Jika sudah kecil, kalian masuk ke bagian tengah sini, pilih saja bagian kurva ya. Di sini tuh kalian tinggal pilih saja bagian yang keempat, sebelahnya keempat, sebelahnya kedua, kasih seperti ini. Kembali, untuk di bagian awal sini kalian pilih bagian yang ketiga ya, kasih seperti ini. Kembali aja, pilih saja bagian icon kedua ini, tandain di awal sini, -10 ya. Nah, kemudian kalian tandain di bagian akhir ini 0. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, dan pilih yang kedua lagi. Ubah kurvanya jadi seperti ini guys. Coba dicek dulu ya. Nah, gitu nanti hasilnya, oke? Jika sudah, kalian tinggal kembali dan pangkas semua fotonya sesuai bit guys. Pangkas ya semuanya sesuai bit. Oke, ini udah dipangkas semua sesuai bit. Kalian tinggal masuk aja ke bagian detik 9.01 ya. Di sini kalian tinggal tambahkan saja foto yang beda guys. Contoh seperti ini. Untuk fotonya kalian tinggal panjangkan dulu sampai ke bagian detik 13 menggunakan yang ini. Kembali saja ke bagian awal. Nah, ini tuh hampir sama dengan foto yang kedua tadi ya. Jadi kalian tinggal pilih bagian move dan transport, pilih bagian yang ketiga, tandain di bagian awal sini, kemudian tandain di bagian sini guys, detik 10.15, dan di bagian detik 11.01 kalian zoom. Nah seperti ini ya, kalian zoom. Jika sudah di zoom, kalian tinggal masuk saja ke bagian awal sini, di zoom juga ya, sama seperti yang di awal, jadi 1500-an guys. Jika sudah, kalian tinggal checklist, masuk ke bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga. Ini tuh kalian kasih seperti ini ya kurvanya. Untuk di bagian sebelah sini kalian bisa pilih bagian yang kedua ini, dan pilih yang kedua lagi. Ini kurvanya kasih seperti ini guys. Nah kayak gini, dan dibalik menggunakan yang ini. Kita cek ya. Nah gitu ya. Oke, jika sudah, kalian tinggal kembali dan kalian tinggal pangkas dulu ya ini semua fotonya sampai ke bagian detik 11.01. Mulai dari awal sini kalian pangkas-pangkas dulu. Nah, oke, jika sudah dipangkas, kalian klik saja foto yang panjang sebelah kanan, pilih saja bagian move dan transport. Di sini kalian tandain keyframe di awal ini ya. Tentunya pilih icon ke-1 ya, jangan yang lain. Nah, untuk di bagian sini kalian tinggal geser dulu ke bagian bawah seperti ini. Nah, untuk gesernya sesuaikan aja ya, atau apa namanya, nggak usah terlalu jauh banget, gesernya ke bawah secukupnya aja gitu. Jika sudah, langkai 1 bit tandain, langkai 1 bit geser ke tempat semulanya. Oke, untuk yang dilangkain bitnya kalian bisa geser ke bagian atas, jadi kebalikan ya. Nah, untuk panjangnya kalian bisa sesuaikan dengan geser yang di bawah. Oke. Yang di bagian sini kalian geser ke atas juga yang dilangkain bitnya tadi. Masuk ke bagian tengah sini, kalian bisa pilih bagian kurva, pilih titik 3 di kiri bawah, dan kalian aktifkan photoshoot ya. Ubah kurvanya jadi seperti ini guys, ke bawah. Jika sudah, pilih saja titik 3 di kiri bawah, salin kurva, pilih titik 3 di kiri bawah lagi, tempel ke semua bingkai utama. Nah hasilnya nanti itu kayak gini, oke? Kembali dan pangkas lagi semua fotonya sesuai bit. Nah, di sini kalian tinggal masuk saja ke bagian detik 13, klik tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak, dan pangkas di bagian akhir ya, menggunakan yang ini tentunya. Nah, oke. Jika sudah, kalian tinggal kembali ke awal, pilih saja bagian titik 3 di kanan atas dulu ya. Di sini kalian tinggal isi karya komposisi guys. Pilih bagian color and fill, pilih yang ini. Kembali, pilih blending dan opacity, tandain di awal, di akhir kalian tinggal ubah jadi 0 ya. Kembali aja, pilih bagian move dan transport, pilih yang ketiga. Di sini kalian zoom dulu ya, yang ini jadi 2500 guys. Checklist. Kemudian kalian pilih bagian icon kedua ini, tandain di bagian awal, dan di bagian akhir kalian putar ya dari bawah ke atas seperti ini. Nah, kurang lebih hasilnya kayak gini. Minus 225, di atasnya ada minus 1 kali ya. Masuk aja ke bagian tengah sini, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, pilih titik 3 di kiri bawah, dan kalian nonaktifkan tentunya. Ini kalian kasih full naik ya. Kembali aja, ini udah jadi untuk hasil akhir kayak gini. Kita kembali ke bagian awal ya, untuk penambahan efek ke semua foto yang ada. Kalian klik saja foto yang ini, yang paling awal. Masuk ke bagian detik 220. Pilih bagian efek dan tambahkan saja efek ubin guys, di bagian distorsi atau warp. Ini ya, ubin. Untuk ubin, kalian cukup aktifkan. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek ya. Pilih saja bagian blur, dan pilih buta menggerak guys, atau motion blur. Ini sorry banget ya, ini kayak ada serak gitu suaraku. Nah, di sini kalian bisa tambahkan lagi efek. Pilih saja bagian move atau transport, dan kalian pilih bagian ombang-ambing ya, atau silhouette. Nah, untuk bagian sudutnya ini nggak usah diubah. Untuk bagian frekuensinya kalian ubah saja ya, menjadi 072. Nah, kayak gini. Untuk bagian magnitudenya kalian tinggal ubah saja menjadi 61. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian move atau transport, dan pilih ayunnya atau swing. Nah, untuk ayun ini frekuensinya kalian tinggal ubah saja ya menjadi sekitar 091 atau 90 boleh, 94 aja deh, atau 95 boleh. Nah, untuk bagian sudut satunya, di sini kalian tinggal ubah saja menjadi minus 2 ya. Klik saja yang minus 30 ini. Kalian pilih plus minus di bawah, ketik 2. Jika sudah, kalian checklist. Untuk yang sudut 2-nya kalian ubah jadi plus 2. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian mate mas atau key, dan pilih yang lumake ya. Nah, untuk lumake ini rendahnya kalian bisa tandain di bagian detik 220 di sini. Di awal kalian bisa ubah yang 0 ini jadi 1 ya. Checklist. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang keempat, kasih seperti ini supaya dianya menyesuaikan ya dengan yang di bagian awal tadi. Nah, untuk hasilnya tuh kurang lebih kayak gini nanti guys. Oke. Ini udah jadi, kalian tinggal klik saja untuk foto yang ganda di atas ini guys. Kita tambahkan juga efek ya. Pilih bagian efek, tambahkan saja efek 3D atau 3D yes, yang ini. Nah, di sini kalian pilih balik layar. Untuk bagian 3D atau 3D ini kalian tinggal ubah saja ya sudutnya, tandain dulu di bagian awal sini 0. Di bagian akhir ini kalian tinggal ubah saja yang 0 ini, kalian klik dulu dan ketik 720 guys. Plus ya, bukan minus. Checklist. Jika sudah, untuk bagian sumbunya kalian tandain di akhir ini 0. Di bagian awal kalian bisa ubah menjadi 10 ya. Nah, 10 derajat. Masuk ke bagian tengah sini, pilih bagian kurva, pilih yang keempat. Kembali, untuk sudutnya juga ya, kasihkan kurva yang keempat guys. Jika sudah, kalian kembali. Kalian bisa tambahkan lagi efek, pilih saja ombang-ambing di bagian tengah sini ada. Untuk ombang-ambing, sudutnya biarkan, frekuensinya 95. Magnitudenya 100 ya. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja ayun lagi di tengah sini ada. Untuk bagian frekuensi kalian bisa ubah menjadi 179 boleh, atau 180 aja. Kita genapkan aja, bulatkan ke atas. Untuk bagian sudut satunya, di sini kalian bisa ubah menjadi 10 ya, minus 10. Untuk bagian sudut 2-nya 5. Jika sudah, kalian tinggal kembali. Tambahkan lagi efek, pilih saja bagian buta menggerak guys, di tengah sini ada. Nah, hasilnya nanti itu kayak gini ya. ya. Bentar guys, untuk miringnya dia ndak ini ya, ndak ke sebelah apa namanya, sebelah kiri, dia miringnya ke kanan guys. Jadi kita ubah saja titik yang di bagian ayun ya. Kalian klik saja nih, pilih bagian efek dan pilih ayun. Untuk bagian sudut 1 berarti ini plus 10 ya. Coba kita cek. Nah oke, plus 10 ya. Jadi nanti dianya bakal nyambung ya. Sini kan miringnya kayak gitu ya. Nah nanti dia bakal nyambung kayak gitu. Oke. Ini udah jadi. Kita tinggal klik saja untuk bagian foto di sebelahnya ini. Pilih bagian efek dan tambahkan saja efek ubin guys di tengah sini ya. Ini kalian tinggal aktifkan aja. Jika sudah kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian ombang-ambing di tengah sini ada. Nah untuk sudutnya ini kalian ubah yang 45 jadi 90 plus ya, bukan minus. Tandain tahan kawal. Di bagian akhir kalian tinggal ubah saja menjadi minus 90. Klik saja yang 90 ini, pilih plus minus di bawah dan ketik 90. Checklist, tahan geser ke akhir ya. Untuk frekuensi kalian ubah saja menjadi sekitar 035. Magnitudenya 0, tandain tahan ke akhir. Di bagian awal jadi 90. Kembali, tambahkan lagi satu efek, pilih saja bagian buram gerak ya di tengah sini ada. Pilih saja bagian yang ini supaya cepat. Salin satu layar, kembali, klik tahan sampai checklist 4 foto di atasnya. Kemudian ini boleh di bagian detik 702 checklist. Dan checklist juga di bagian detik 901, 5 foto di atasnya. Nah jadi ini ada 5 foto mulai dari detik 901, kalian checklist saja seperti ini. Oke, jika sudah di checklist kalian pilih yang ini ya. Dan pilih bagian yang ini. Hapus yang ini dan yang ini guys, kalian hapus hijaunya. Jika sudah kalian tinggal tempel. Nah kita kembali ke awal. Di bagian detik 702 kalian klik saja fotonya, pilih bagian efek dan kalian tinggal tambahkan efek guys. Pilih bagian blur dan pilih Gaussian blur. Untuk bagian kekuatannya kalian tinggal ubah ya Gaussian blur ini menjadi sekitar 400, tandain di awal. Di bagian tengah sini kalian tinggal ubah saja menjadi 0. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih next seperti ini. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian distort shadow word dan pilih bagian lengkuan gelombang atau waveword. Untuk tahap kalian bisa tandain di tengah sini 0. Di bagian sini awal ya, jadi 058. Masuk ke bagian tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full naik. Kembali, untuk sudutnya kalian tandain di awal sini 5,5. Di bagian tengah jadi 90 ya. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full juga. Kembali, untuk bagian magnitude ubah saja yang 4 ini jadi 2. Tandain di awal, di tengah jadi 0. Masuk ke bagian tengah sini, pilih bagian kurva, pilih yang ketiga, kasih naik sedikit. Kembali, untuk bagian sudut word, kalian tinggal ubah saja yang 90 ini jadi 0 dulu. Tandain di tengah, dan di bagian awal jadi minus 180. Jika sudah, kalian tinggal pilih saja titik 3 ini ya, dan kalian gandakan guys. Klik saja untuk lengkuan gelombang yang di bawah. Untuk bagian tahap awal 0, yang di tengah kalian tinggal ubah jadi 044. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kasih full naik. Kembali, untuk bagian sudut kalian tinggal ubah saja yang di bagian awal jadi 0. Magnitude awal 1,5. Sudut warp awal ubah jadi plus 90. Yang di tengah jadi 180 plus ya. Kembali, tambahkan lagi satu efek, pilih saja bagian distorsi atau word dan kalian pilih bagian distorsi atau word dan pilih bagian riak bundar ya. Nah untuk riak bundar ini kalian tinggal ubah frekuensinya, tandain dulu di bagian awal ya 850. Di bagian tengah sini jadi 156. masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga, kalian kasih full naik. Kembali untuk kekuatan 25 di awal, di tengah 5, radiusnya 80. Kembali aja, kalian tinggal pilih yang ini dulu ya, salin satu layar dan tambahkan lagi satu efek, pilih saja ombang-ambing di tengah sini ada. Nah, untuk ombang-ambing ini kalian tinggal ubah saja sudutnya, frekuensinya menjadi 5, magnitudenya 0, tandain tahan ke akhir, di awal jadi 170 ya. Ini tahan aja, keyframe-nya geser ke awal. Masuk aja ke bagian tengah, di sini tengah sini, pilih kurva, pilih yang ketiga kasih full. Kembali dan kalian tinggal klik tahan sampai checklist 4 foto di atas ini ya. Kemudian semua foto yang di bagian akhir ini. Jadi 5 foto di akhir ya. Checklist aja. Oke, jika sudah di checklist 5 foto di akhir, kalian tinggal pilih bagian yang ini. Pilih bagian yang ini. Hapus hijau ini dan ini jika sudah tempel. Nah, oke. Kalian tinggal klik saja foto yang di bagian detik 11.16 yang sebelah kanan paling pendek ini. Pilih titik 3 di kanan atas. Kalian tinggal balik aja ya secara horizontal. Langkai satu foto, balik lagi horizontal guys. Kembali, kita balik juga untuk foto yang di awal tadi ya, yang sama efeknya. Nah, di bagian detik 7.17. Balik. Kemudian kita balik juga yang pendek ini. Oke, ini sudah jadi ya. Kayak gini aja sih, simple. Nah, oke, ini udah jadi. Kita tinggal kembali ke awal aja ya untuk penambahan efek transisinya, guys. Kalian tinggal masuk aja ke bagian detik 4.10 ya, boleh. Klik saja kepanjangan kali ya, di sekitar sini aja deh. Nah, di bagian sini kalian klik saja tanda plus di bawah. Pilih bagian yang kotak dan kalian bisa pangkas di bagian perpanjang ke bagian detik 4.16. Di sini kalian pilih saja bagian move dan transport, geser ya ke bagian sebelah kanan sampai hilang guys. Nah, di bagian sini. Jadi kalian tinggal pilih bagian yang ketiga. Kalian bisa lihat ya yang kotaknya ini setengahnya hilang, setengahnya ada gitu. Kalian bisa ikutin kayak gitu. Jika sudah kalian ikutin seperti itu, di sini kalian pilih yang 200 ini. Ubah saja ya menjadi 4.580. Checklist. Kembali, pilih efek dan tambahkan efek guys. Pilih saja bagian lainnya dan pilih salin latar belakang ya, atau copy background. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian lengkungan gelombang di tengah sini ada. Tandain saja di bagian awal sini 0, di bagian tengah sini 1, klik saja yang 0 ini jadi 1, di akhir ini jadi 2. Masuk ke tengah sini, pilih kurva ketiga, sebelahnya kedua. Kembali, sudutnya kalian ubah jadi 114. Jaraknya ini kalian ubah jadi 10. Magnitudenya 0. Tandain di awal, di tengah, dan di akhir. Untuk di tengah kalian bisa ubah menjadi 7. Masuk aja ke bagian tengah sini. Pilih bagian kurva, pilih yang kedua, kasih seperti ini. Untuk sebelahnya yang ketiga kasih seperti ini. Kembali, pilih saja titik 3 ini dan kalian gandakan. Klik lengkungan gelombang yang di bawah. Untuk bagian sudutnya kalian ubah jadi 58 ya. Nah, hasilnya nanti kayak gini guys. Oke. Jika sudah, kita tinggal masuk saja ke bagian sini guys. Nah, sama ya di bagian sekitar sini juga. Kalian bisa klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian yang kotak, dan kalian tinggal pangkas ya di bagian sini guys, detik 5.25. Pilih saja titik 3 di kanan atas, dan kalian tinggal regangkan guys. Pilih bagian efek, tambahkan saja efek salin latar belakang ya, di tengah sini ada. Tambahkan lagi efek ubin di bagian tengah sini ada. Tandain aja di bagian detik 5.04. Di bagian akhir kalian tinggal ubah yang 1 jadi 2. Checklist. Untuk bagian ini diaktifkan ya. Masuk ke tengah sini, pilih kurva yang ketiga, kasih seperti ini. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian blur. dan kalian pilih saja bagian buram lensa ya, atau lens blur. Tandain saja di bagian awal sini. Untuk bagian kekuatannya 0, di akhir 0, di tengah sini kalian naikin aja ya menjadi seperti ini guys. Nah, kurang lebih kayak gini. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, kedua kasih full, sebelahnya ketiga kasih full. Kembali, untuk radiusnya 0. Kembali aja. Nah, ini cuman 3 efek kayak gitu ya, bagian di awal situ. Kalian tinggal klik saja, pilih bagian blending, tandain di bagian detik 504, di akhir ini jadi 0. Supaya hasilnya nanti kayak gini guys. Oke. Ini udah jadi. Kita tinggal masuk saja ke bagian sini guys, detik 609 ya. Klik tanda plus di bawah, pilih yang kotak, pangkas di bagian detik 724. Pilih saja titik 3 di kanan atas dan kalian tinggal regangkan guys. Pilih bagian efek dan tambahkan saja efek saling latar belakang ya, di tengah sini ada tentunya. Kembali, tambahkan lagi efek, pilih saja bagian move atau transport dan pilih regangkan sumbu atau split axis. Untuk bagian skala kalian bisa tandain di awal dan di akhir. Di tengah sini kalian tinggal ubah saja menjadi 163. Masuk ke tengah sini, pilih kurva, kedua kasih full, sebelahnya ketiga kasih full. Kembali, untuk sudutnya kalian bisa tandain di awal dulu 0, dan di bagian akhir kalian ubah yang 0 ini jadi 243. Checklist. Nah, kembali aja. Kalian tinggal klik saja untuk bagian yang ini ya. Ini kalian klik, pilih yang ini, salin satu layer. Kalian bisa tempel di bagian sini guys. Pilih yang ini, tempel satu layer. Nah, nanti hasilnya tuh kayak gini juga. Oke. Nah, ini udah jadi. Kita lanjut lagi ke bagian transisi yang ketiga. Nah, ini transisi yang ketiga rada apa ya, agak-agak ini ya. Jadi kalian perhatikan aja baik-baik. Nah, kalian masuk aja ke bagian detik 717 guys. Klik saja tanda plus di bawah, pilih yang kotak dan kalian perpanjang sampai ke bagian detik 10.05. 10.15 sorry. Panjangkan menggunakan yang ini ya. Nah, di sini kalian tinggal pilih saja bagian move dan transport dan kalian tinggal pilih yang ketiga. Nah, daripada gini atau gini aja ya. Kita tinggal salin aja untuk yang di awal ini, yang dua di awal ini ya. Kalian klik tahan sampai checklist yang dua di awal ini. Pilih bagian yang ini, salin dua layer dan kalian tempel di bagian sini guys. Pilih yang ini ya, tempel dua layer. Nah, untuk yang di bagian bawah panjang ini kalian bisa klik saja yang di atas ini dulu tapi ya. Pilih yang ini guys, salin satu layer, kalian hapus, kalian klik saja yang bagian panjang di bawah, pilih yang ini, kalian tinggal pilih yang ini. Di sini kalian tinggal kalian bisa tempel aja dulu, coba kita tempel dulu. Nah, ini udah ketempel. Nah, boleh ya kayak gitu. Nah, ini udah pas kayak gitu ya. Di sini kalian tinggal pilih bagian efek dan kalian pilih lengkuan gelombang. Untuk bagian ini keyframe yang di tengah tahan ya, paskan ke tengah sini guys. Untuk bagian magnitude juga keyframe-nya tahan, geser ke tengah sini, dipaskan ya. Kembali, lengkuan gelombang di bawah juga guys, kalian tahan, geser ke tengah sini. Dan di bawah ini juga, geser ke tengah sini. Oke, jadi nanti itu hasilnya dia kayak gini ya. Itu yang di bagian bawah memang panjang kayak gini ya guys ya. Nah, memang panjang kayak gitu. Jika sudah selesai, kalian tinggal masuk saja ke bagian ya tengah-tengah sinilah boleh ya. Klik saja tanda plus di bawah, pilih bagian media dan kalian tambahkan saja mentahannya ya. Mentahannya itu nah ini transisi hitam putih. Kalian bisa download aja di pin komentar atau cek aja di pin komentar. Saya sudah sediakan kok guys. Kalian cek aja ya. Untuk yang ini kalian pangkas ya di bagian tengah sini. Jika sudah, pangkas di bagian detik 901. Klik saja untuk bagian yang di atas, yang sebelah kiri dulu ya. Pilih bagian efek dan tambahkan efek guys. Pilih saja bagian ini ya, distorsi atau warp dan pilih bagian peta pemindahan atau displacement map. Nah, itulah pokoknya. Nah, untuk bagian offset, kalian bisa tandain di awal sini ya 0, di di bagian akhir kalian ubah yang offset X nya nih, kalian klik ubah jadi 800. Checklist, masuk ke tengah sini, pilih kurva, pilih yang kedua, kasih seperti ini ya kurvanya. Jika sudah kembali di sini, kalian tinggal klik saja yang di sebelahnya ini, pilih efek dan tambahkan efek guys, sama ya, pilih peta pemindahan di bagian tengah sini ada. Ini kalian tandain dulu di bagian akhir ini 0. Di bagian awal kalian ubah saja yang X-nya menjadi minus 920. Checklist, masuk ke tengah sini, pilih kurva ketiga, kasih full kayak gini. Kembali. Oh iya, untuk bagian peta pemindahan ini kalian yang udah di tengahnya diaktifkan ya. Nah, supaya dianya nanti hasilnya bagus guys. Kalau udah diaktifkan itu jelek banget soalnya. Nah gitu ya, oke. Udah jadi. Ini tuh kalian tinggal masuk aja ke bagian sini guys. Nah, samakan aja ya kayak gini. Kalian tinggal klik saja tanda plus di bawah. Pilih bagian yang kotak. Kalian pangkas di bagian detik 923, ini di bagian sini aja supaya pas. Dan kalian pilih saja titik tiga di kanan atas, kalian tinggal tegangkan karya komposisi, pilih bagian efek dan kalian tambahkan efek ya. Pilih saja bagian salin latar belakang di tengah sini ada, kembali tambahkan lagi efek ubin di tengah sini ada. Nah untuk efek ubin ini potongannya kalian tandain dulu di awal dan di akhir. Untuk di tengah sini kalian naikin ya yang 1000 ini jadi 4000-an guys. Nah jadi 4000 apa ya, kita 4200 boleh ya, 4200 kayak gini boleh. Masuk ke tengah sini, pilih kurva kedua, kasih seperti ini ya untuk kurvanya guys, kayak gini. Sebelahnya yang ketiga kasih seperti ini. Jika sudah kalian kembali, ini diaktifkan ya, jangan lupa kembali aja. Ini udah jadi sih kayak gini aja, ini tahan aja yang zoom ini, geser ke bawah sini. Untuk yang di paling bawah ini, yang di ini kita geser ke atas. Nah jadi urutannya seperti ini ya. Nah, hasilnya nanti kayak gini guys. Oh ya, untuk bagian yang zoom ini kalian klik ya, pilih bagian efek. Kalian bisa tambahkan juga efek di bagian distorsi. Oh ini di tengah sini ada teriak bundar, kalian bisa tambahkan ini. Nah untuk bagian frekuensinya kalian bisa ubah dulu ya untuk teriak bundar ini guys, menjadi sekitar 0 dulu ya, 0. Tandain di bagian awal dan di bagian akhir. Untuk di tengah sini tuh kalian bisa naikin jadi 172 atau 1,72, 3 boleh. Masuk ke tengah sini, pilih kurva yang kedua, kasih full, sebelahnya ketiga kasih full, kembali. Untuk bagian kekuatannya ini 200 ya. Nah untuk bagian radiusnya 80. Nanti itu hasilnya kayak gini guys. Nah oke, jika sudah kalian bisa kembali. Untuk bagian yang paling atas kalian klik, ini kalian pilih efek. Untuk bagian buram lensa ini di bagian awalnya kita hapus aja deh supaya apa namanya jelas ya. Untuk bagian teriak bundarnya nanti supaya jelas ya kayak gini, kalian klik saja ini yang paling bawah ya, yang di atasnya panjang, pilih bagian efek. Ini teriak bundarnya tahan, geser ke atas. Nah di sini tuh kalian bisa tambahkan juga satu efek ya di bagian warna dan cahaya. Dan kalian bisa pilih bagian ini guys, pemisahan RGB ini ya. Nah untuk pemisahan RGB ini kalian bisa tandain dulu di bagian tengah ya 10, tengah sini 10, di awal sini 0, di akhir juga 0 guys. Nah jika sudah kalian bisa kasihkan kurva kedua, sebelahnya 3. Nanti hasilnya tuh kayak gini ya. Nah oke, bentar, ini di atas sini sih kayaknya. Nah kayaknya itu di bagian atas itu ya, kayak lebih jelas aja gitu deh. Untuk bagian ini yang paling atas kalian klik, pilih bagian efek. Untuk buram lensa kalian klik, pilih kekuatan. Nah, untuk kekuatan ini guys, ini kan di bagian awal tinggi banget ya, kita ubah jadi 0 ya, titiknya ini kita ubah jadi 0. Nah, supaya nanti jelas dianya untuk bagian apanya namanya, nah gitunya tuh, itu kalian bisa lihat jelas. Oke, atau enggak gini guys, di sini kalian bisa pangkas aja ya di bagian awal. Nah, yang paling atas itu kalian pangkas di bagian detik 901 supaya nanti dianya tuh jelas. Nah gitu, oke. Ini udah jadi ya kayak gini. Ini agak ribet memang guys ya, jadi perhatikan. Jadi sorry banget ya kalau misalnya agak ribet kayak gini guys hasilnya. Nah jika sudah, ini kan udah jadi ya di bagian sini. Kalian tinggal masuk aja ke bagian detik 10 apa ini? Atau yang ini aja deh, kita klik ya. Yang di bagian awal ini nih, kalian klik saja yang awal ini. Kalian bisa pilih bagian efek. Kalian tambahkan saja efek guys. Di sini kalian bisa pilih bagian distorsi atau warp, dan pilih bagian lengkuan fraktal ya, atau fraktal warp. Nah, untuk lengkuan fraktal ini kalian tinggal klik saja. Nah, jadi untuk bagian parallaxnya ya, parallax yang bagian X, kalian bisa klik saja. Tandain aja di bagian awal dulu ya. Nah, jadi di bagian awal sini kalian bisa tandain 0. Nah, di bagian awal sini, dan kasih, nah sebelum bit ya, jadi satu garis sebelum pas bitnya kalian tandain juga 0. Nah, kemudian kalian tandain juga di bagian akhir ini 0 untuk apa namanya, untuk parallax X-nya ya, yang bagian X. Nah, untuk pas di bagian bitnya, di sini kalian ubah jadi 200 ya, 200. Nah kayak gini. Oke, jika sudah, kalian tinggal pilih saja bagian magnitude guys. Nah, untuk bagian magnitude ini sama ya, magnitude juga seperti yang tadi guys. Jadi kalian tinggal tandain aja dulu. Jadi sebelum pas bit di sini tuh 0. Tandain sini 0, di bagian akhir ini 0. Di bagian sini kalian tinggal ubah jadi 174 guys. 174. Oh, dia nggak bisa 174 ya, jadi dianya 55. Jadi bolehlah 175 aja kalau kayak gitu. Nah, oke. Jika sudah, di sini tuh kalian tinggal masuk ke bagian tengah sini, pilih kurva yang ketiga, kasih seperti ini ya kurvanya guys. Nah, kayak gini aja. Kembali untuk bagian lakunarity di sini kalian tinggal naikin aja menjadi 075. Nah, kasih full. Untuk oktavnya 3. Oke, jika sudah kalian bisa kembali. Nah, nanti itu hasilnya kurang lebih kayak gini ya. Oke. Nah, ini kan udah jadi. Kalian tinggal klik saja ya untuk bagian yang ini, yang di atas. Ingat ya, yang di atasnya aja. Pilih yang ini, salin satu layar, dan kalian tinggal tempel aja guys di sini. Nah, kalian pilih yang ini, tempel satu layar ya di bagian detik 10.08. Ini kalau nggak pas kalian tinggal tahan aja geser seperti ini, dipaskan ya, nanti itu hasilnya bakal kayak gini guys. Nah gitu, oke. Kalian bisa klik saja, pilih bagian efek ya, tambahkan satu efek. Di sini kalian bisa pilih warna dan cahaya, dan pilih bagian ini, saturasi semangat ya. Kalian bisa tandain di bagian akhir ini 0, di awal sini atau di tengah sini. Nah, di sini 0, pas di bagian sini bitnya kalian ubah menjadi -100. Oke, jika sudah kembali. Nanti hasilnya tuh kayak gini ya. Nah, ini kayaknya kurang panjang dikit ya, kita panjangin dikit deh sampai sini, supaya dianya ngepas aja gitu ya. Nah, oke, jadi hasilnya kayak gini aja ya, simple guys. Untuk yang transisi ini tuh simple kayak gitu aja. Jika sudah, kita tinggal kembali ke awal untuk penambahan efek coloringnya ya, seperti biasa di pin komentar, kalian cek aja. Nah, yang ini, yang mana ya? Nah, ini dia. Kalian tinggal pilih yang ini, pilih semua, pilih yang ini lagi, salin 7 kembali, pilih proyek yang di atas kalian buat. Jika sudah, kalian pilih yang ini dan tempel 7 layer. Nah, ini kalian tinggal pangkas saja soalnya kepanjangan. Ini pangkas saja sesuai bit akhir. Sini saya mau pangkas juga 3 di paling atas dan saya mau hilangkan juga matanya, jadi matikan mata yang 2 di bawah. Oke, ini sudah jadi ya guys ya. Kalian tinggal pilih saja pengaturan di atas, 30 jadi 60 dan kalian ekspor. Oke guys, mungkin sekian, bye.